Saudara, tahun ini Kabupaten Rokan Hilir membentuk perkumpulan olahraga domino, di mana Pordirohil dipimpin langsung Suwardi. Kedepan setelah pelantikan dan pengukuhan, Pordirohil juga akan terus melakukan pengembangan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Sesuai instruksi dari Provinsi Riau, untuk pembentukan perkumpulan olahraga domino Indonesia se-kabupaten kota se-Riau, tahun ini Kabupaten Rokan Hilir membentuk Pordi. Hal ini disampaikan Ketua Pordirohil Suwandi secara aklamasi melakukan penyusunan keanggotaan yang melibatkan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil. Hal ini juga akan dilaporkan kepada Provinsi Riau agar ditindaklanjuti dan dikeluarkan SK penetapan. Ini dari apa ya? Dari Pordi mengadakan kegiatan menyusun pengurus DPD Pordi Kabupaten Rohil. Itu Pordi ini adalah perkumpulan olahraga domino Indonesia. Jadi beberapa bulan yang lalu kami mendapat mandat dari pengurus provinsi agar di Rokan Hilir dibentuk kepengurusan Pordi Kabupaten. Alhamdulillah hari ini kami sudah menyusun pengurus. Pordi Rohil juga akan melakukan koordinasi ke Pemkab Rohil, sebab dalam susunan pengurus Pordi Rohil menunjuk Bupati Rohil dan pejabat lainnya sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. Dari Rokan Hilir, Harumanda Putra Ziko melaporkan.